ngelirin sedep. Proses pemasangan kandang lalat BSF. Jadi tempo iki ya sisan ya. Iya, nambah. Ini adalah komunitas peternak lele sekaligus peternak maggot. Ini lagi pada semua pada gotong royong untuk membuat kandang lalat BSF tambahan biar kapasitasnya menjadi banyak. Peternak lele, maggot, lele, maggot, lele, maggot, lele, maggot, lele, maggot, lele, maggot. Semua kumpul bersatu. Mantap. Maggot dan lele maju, mantap. Ini adalah kandang yang proses pembuatan kandang yang beberapa hari kita kerjakan. Ini atapnya sudah terpasang, ini sudah kuat ini. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya nanti akan kami laksanakan pemasangan, yaitu streamingnya atau jaringnya. Jadi nanti kandangnya ini sistemnya kotak langsung, jadi tinggal kita nyantelin. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik, mendapatkan rezeki yang banyak, budidaya maggot lancar. Maju terus, pantang mundur. Pak Pandor, ada yang kurang? Tapi ini gue maring konon untuk bangun ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi peternak maggot seluruh Indonesia. Ini kami pada hari ini akan memindahkan pupa pada kandang kami yang baru. Ini kandang yang lama. Ini kandang yang lama. Jadi kami membuat kandang lagi. Ini masuk maggot. Ini kami membuat kandang lagi satu untuk memenuhi target permintaan konsumen yang sudah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasul karimil abai wal umahat. Amin. Amin. Muga-muga ndok e akeh. Akeh kemah nek minggu nang akeh. Akeh. Sithik sithik. Oh, gempang ngomong sor bisik bener-bener kekuatan ini. Enggak, nutup-nutup. Itu mulai ini. Cari dulu deh. Ini aja mulai muat. Ini senjata nih. Ini marah gitu, oke-oke. Ini mentung. Wah, lu jalan anaknya. Wah, lu bingung. Wah, lu bingung. Kok yang marah ya? Wis di slambon. Jati. Di selimuti. Eba, ngaba. Panasnya kan berkurang jauh ya. Iya, kalau sejuk, sini enggak panas yang panas ini jadi sejuk tapi hangat. Nah. Itu kan cuma apa punya. Wah, sampai ini. Woi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Upa telah kami masukkan ke kandang indukan yang baru. Semoga berhasil. Mohon doanya dari kawan-kawan pembudidaya makut seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih.